Oke bro, kita lanjut untuk video yang kemarin. Dino Lohan 500 yang overhead, air sempat masuk ke ruang bakar kemarin ya, akibat fender head yang agak sedikit melenting. Jadi sempat sudah kami papas ya, sudah kami selet fender headnya kemarin. Dan ini untuk packing yang baru juga sudah ada. Jadi tinggal kita rakit kembali ya. Mudah-mudahan nanti bisa normal kembali dan kendaraan ini bisa melanjutkan perjalanannya ke Jakarta. Ya bro ya, nanti kita lanjut ke perakitannya bro. Sementara lagi dicuci dulu bro fender headnya. Oke bro, kita rakit nih dengan gotong royong ini. Gracias.